seru juga masih ternyata di, sini, di ya? Grand Studio Metro TV. Ya. Karena itu kita ingin dengar bagaimana setelah para capres saling memberikan jawaban. Kita ingin dengar bagaimana dukungan dari pendukung capres nomor urut 1. Silakan. Mana yel-yelnya? Itu dia tadi semangat dari tim Prabowo Hatta. Kita lihat bagaimana semangat dari pendukung dan juga tim sukses Jokowi JK. Ayo silakan. Sudah kita dengar bersama dua pendukung. Mereka boleh saling mendukung pasang apa dukungan terhadap calonnya masing-masing. Tapi kita ingin evaluasi. Jangan-jangan jawaban-jawaban yang disampaikan tadi memang sekedar normatif, sekedar slogan, sekedar jargon. Ya. Kita ingin minta evaluasinya. Realistiskah jawaban tersebut? Kita minta evaluasi dari Mbak Dandi dulu, silakan. Okay. Bagaimana hasil secara evaluasi umum, Anda? Ya? Secara umum. Oke, terima kasih Mbak Afi. Saya pikir ini adalah debat capres yang sangat menarik karena sejak awal ini adalah tema yang paling ditunggu-tunggu. Karena banyak orang underestimate terhadap Bapak Jokowi bahwa ranah inilah ranah terlemah dari semua debat yang ada. Ya. Tetapi ternyata ini di luar dugaan kita bahwa Bapak Jokowi ternyata punya kepiawaian untuk menjawab semua pertanyaan. Beberapa pertanyaan saya pikir dijawab dengan strategi sekali. Dan di sana justru yang menarik adalah malam ini Jokowi JK menawarkan sebuah politik luar negeri tentang menjadi poros maritim dunia, kekuatan di dua samudra. Dan Jokowi JK di closing statement-nya mengatakan bahwa ini adalah sebuah doktrin yang mampu membawa Indonesia menjadi pemenang abad 21 dan pertarungan global. Bagaimana Badani, dengan kalau di belakang sini? Ya. Kalau di belakang sini sudah bertanya-tanya sebenarnya strategis, letak strategisnya di mana yang disampaikan Jokowi? Iya, pertama kita melihat bahwa dari awal kata-kata maritim sering dikumandangkan oleh Pak Jokowi tentang drone misalnya. Buat saya drone itu bukan hanya mengacu kepada pesawat tanpa awak, bukan sekedar mengacu jenis pesawat C4ISR, ISR, tetapi dia juga memuat simbolisasi. Ia memuat simbolisasi bagaimana membangun kekuatan pertahanan terpadu. Bagaimana saya membayangkan ini adalah misalkan kita bicara soal trimatra terpadu, angkatan laut akan dibangun dengan sistem senjata armada terpadu misalnya. Angkatan udara mungkin akan dibangun dengan sistem dirgantara nasional dengan seluruh persenjataan yang ada. Misalkan di situ ada bagaimana skuadron tempur, skuadron angkut, pasukan khas, itu juga bagian dari situ akan dibangun. Kemudian bagaimana angkatan darat juga mungkin misalnya kalau kita melihat pembangunan postur pertahanan untuk 5 tahun ke depan yang sudah ada misalnya, itu kan dirancang misalnya akan dibangun 4 grup Kopassus, kemudian menjadi 4 grup Kopassus, terus 4 divisi Kostrat dan 13 Kodam, misalkan seperti itu. Baik. Jadi saya melihat bahwa drone, kata drone itu sebetulnya dalam konteks membangun poros maritim dunia itu Pak Jokowi hendak mengatakan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan terpadu itu sebuah keniscayaan. Oke, baik. Kekuatan terpadu. Pak Chef,